Halo Hume Lovers, perkenalkan saya Fatur dari Hiomart, yaitu sales brand Karcher. Di sini saya akan memperkenalkan yaitu unit vakum wet and dry ya, yaitu vakum yang bisa untuk basah maupun kering. Fungsionalnya lebih ke powernya sebenarnya yang diunggulkannya. Di sini kita perkenalkan dari Karcher WD3 Premium yang bodinya tentunya sudah stainless, sudah full stainless bodinya untuk bawahnya. Nah, ini bisa untuk basah maupun kering. Nah, untuk paket pembeliannya nanti satu unit ini akan mendapatkan ikut serta itu ya. Selang jelas sudah include, ini sekitar 2 meteran termasuk belalai selangnya. Stick nozzle nanti dapat 2 unit, nanti bisa untuk di extension. Bisa untuk extension, bisa dilepas. Kepala nozzle dan bawaannya bisa untuk karpet, floor maupun untuk basahannya ya. Ini sudah include sama sealnya juga. Kalau untuk sudut-sudut maupun ke karpet mobil atau untuk mobil bisa pakai nozzle kecil ini, fungsinya untuk area sudut. Nanti dapat juga filter sama kantung bag juga. Include semua, jadi sudah satu paket unit tersebut. Nah, kalau yang untuk fungsionalnya unit ini selain bisa bisa basah, kering, bisa untuk indoor maupun outdoor. Bisa menyedot air, genangan air maupun kerikil-kerikil tanah yang ada di halaman luar. Ini sertai blower juga. Jadi tidak cuma vakum ya. Jadi ini disertai dengan blower yang mana itu untuk sapu. Jadi ini buat untuk menyapu maupun meniup area yang tidak bisa terjangkau. Dikeluarkan dulu. Nah, nanti unit ini mampu seperti itu. Oke, ini untuk filter jangan khawatir. Ini filternya selain mendapatkan bawaan dari unit, nanti kalau after salesnya biasanya nih yang ribet. Setelah beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, antara spare part atau filternya. Nah, untuk unit ini filternya selalu ready di Hiome. Bentuknya seperti ini. Harganya cuma 180 ribuan dan ini di range 6-8 bulan baru ganti. Selalu ready di sini untuk semua spare partnya Karcher pun di sini selalu ada. Dan untuk garansi unit tersebut itu 1 tahun ya. Untuk harganya jangan khawatir, unit ini yang dengan powerful seperti ini. Jadi untuk vakum yang punya multifungsi banyak, apalagi powernya yang sangat kuat, masih terjangkau lah. Di range 2,3 jutaan itu pun pastinya akan banyak promo di Hiomart. Dan untuk service center kita tempatkan di Jogja, itu ada di Hiome Service Center di Jogja. Nanti untuk Karcher bisa ke Hiome Service, spare part ataupun partnya bisa di order kalaupun ada problem. Untuk test power unit WD ini, mari kita coba. Jadi cara untuk Hiome Lovers dalam memilih vakum, kalau ingin membeli atau mereview suatu produk, apalagi itu vakum, pastikanlah itu shower kedua jenis filternya. Jangan sampai nanti setelah beli ternyata daya hisapnya lemah, tidak mampu untuk menghisap ke dalam. Takutnya tidak sampai dalam ataupun ternyata jenis filternya nanti tidak bisa atau tidak mampu menyaring debu dengan tipe tertentu, harus diperhatikan antara dua itu. Tapi unit ini mampu untuk menghisap semua. Nah, sekian tadi review produk dari Karcher tentang WD3. Kalau nanti berminat, nanti bisa langsung datang saja ke Jalan Raya Janti nomor 96 Yogyakarta atau bisa via online di marketplace kita. Sekian saja, terima kasih. Hiomart pasti lengkap. Hiomart, pasti lengkap.